Ya, selamat pagi sahabat semua. Kembali saya akan merekam aktivitas olahraga kami setelah Bang Medio saya dokumentasikan dua kali bolak-balik sisi panjang kolam renang Halim Perdana Kusuma ini, meskipun tidak penuh panjang karena dibatasi oleh apa tali ya. Tadi saya sudah lima kali bolak-balik sisi panjang kolam renang Halim Perdana Kusuma ini, dan langsung saja saya akan melanjutkan aktivitas berenang di sini selama 10 kali bolak-balik sisi pendek kolam renang Halim Perdana Kusuma. Ini blok liput, apa mudahan ya? Ya, sebentar. Mudahan. Kalau 5.000 doang nggak dapat hadiah. Ya, saya atur kamera dulu ya, guys. Oke, jadi 20 kali mau pijitin sampai rumah. Ayo, nawar lagi. Kalian mau pijitin. Lah. Ya udah, awas. Biar dia berenang dulu. Iya, maksud abang dari 20 kali ke sana ke sini aja mau pijitin jadi di rumah 1 jam. Ayo, ya. Ayo. Guys, oke guys, ini peserta baru join. Kaget, kaget. Jadi orang Batak. Ya udah sana. Anak yang ngerjain bapaknya. Dia dari sana, bapaknya dari sekolah. Itu bapaknya duduk-duduk, dia sampai temen lagi. Itu boleh. Nah, ayo bang. Apa orang ngomong istirahat? Dia di sana. Ya ampun Tuhan, dek, gak boleh gitu kalau dek sama bapakmu, dek. Untung bapakmu sabar loh. Sabar-sabar juga sampai rumah ya, Mos. Oh iya. Sore ya? Iya, sore. Oh, jawab aja pertanyaan sore gitu, Pak. Kalian tinggal di mana? Gak tau. Kata siapa di mana? Ada pernah. Nah, ayo. Ah. Oh, dia di samping dia coba. Yeay.
tersebut bukan dia. Saya juga pernah buset. Kan kalau kita juga tahu itu ada makanan tidak bagus. Gini loh Pak, kalau tidurnya kalau Tuhan larang, udah lakukan aja jalan di lapangan. Tapi jangan mencuri, kita nggak boleh mencuri sih, kita butuh makan. Boleh dong mencuri satu dua, kalau bilang jangan mencuri. Kalau mau minta sama Tuhan, kalau pasti kasih kan gitu. Bahwa sepuluhan, kenapa kita harus berpuluhan? Loh kok maksudnya Tuhan kaya aman, kita harus membalikkan persepuluhan. Kenapa? Itu kan malah itu juga 10. Ya kan, itu persepuluhan itu diberikan pertama kali oleh Abraham. Lalu Abraham kepada Melkisedek gitu kan. Nah itu tertulis gitu loh. Jadi sampai tertulis lakukan aja. Pembuatnya sih gitu loh. Jadi kalau nggak tertulis ya nggak usah dilakukan gitu. Ya nggak? Ya nggak? Kalau saya begitu loh. Maksudnya bukan doktrin Advent ya, tapi firman Tuhan ya. Wah. Kayak persepuluhan. Kan banyak kalau ini tentang ibadah gitu kan. Jangan berserai. Kalau ada jurus juga segala macam, lo kemana ada maturan, lo kemana nyobok Tuhan. Ya, ini gak lah. Kan Tuhan bilang saya harus kasih. Iya, jadi, awas. Kepalanya di jempol. Bah!
Kita pegangin.
Ya, oke, sahabat semua. Demikian dulu aktivitas tentang saya ya. Saya baru mencatat 10 kali bolak-balik berenang pada sisi pendek kolam renang Salim Perdana Kusuma ini. Ya, lumayan juga guys. Nanti saya akan melanjutkan berenang pada sisi panjangnya, mungkin hanya 5 kali ya setelah istirahat beberapa saat nih. Sisi panjang kolam renang Halim Perdana Kusuma yang berstandar internasional 50 meter, mungkin hanya 5 kali nanti ya guys ya. Oke. Demikian dulu yang bisa saya bagikan. Sekali lagi, cuaca dilaporkan sangat cerah pada pagi hari Jumat Agung. Man, pakai kacamatanya dulu, entah.
yang kita rayakan secara khusus pada hari ini. Ya oke guys, demikian dulu ya dari saya. Kiranya kita semua tetap sehat, bisa beraktivitas dengan baik, dan tentu saja berkaya, berkarya. Bless to be blessed. God bless you. Bye.